Bila kita sebut berkenaan dengan platform digital dan kita menggalakkan rakyat dan orang ramai untuk menggunakan platform-platform yang disediakan, kita kena pastikan bahawa platform-platform tersebut tidak disalahgunakan. Dan sekiranya disalahgunakan, saya rasa kita kena lihat kepada undang-undang yang membuat peruntukan yang memadai untuk deal with those problems. Kes yang kita lihat beberapa minggu yang lalu yang melibatkan Aisha, itu adalah satu kes yang menunjukkan betapa seriusnya masalah buli cyber ini. Dan saya rasa perkara ini perlu kita lihat dengan serius. Kehilangan nyawa berlaku. Jadi soalnya apa tindakan yang kita akan ambil? Setakat sekarang kita lihat ada satu kes yang dibawa di mana pihak yang berkaitan telah mengaku salah dan hukuman yang diturunkan itu setakat RM100 sahaja. Dan saya rasa ramai di luar sana bahawa ianya tidak mencukupi dan saya setuju ianya tidak mencukupi. Jadi soal berkenaan dengan apakah tindakan yang akan kita ambil, ini perkara yang kita telah bincangkan dan ini pun kita bincangkan di dalam kabinet dan saya nak memberikan jaminan saya di sini bahawa kerajaan memandang sangat serius perkara ini. Dan langkah-langkah akan diambil supaya kita memperkukuhkan lagi undang-undang yang sedia ada supaya kita ada undang-undang yang boleh kita gunakan untuk kes-kes sebegini rupa. Dan hukuman-hukuman yang sedia ada yang tidak mencukupi itu kita akan kaji semula dan kita akan pertingkatkan. Dan itu juga sebenarnya menunjukkan bahawa kita serius. Walaupun kita semua tahu bahawa bergerak ke depan dunia digital ini adalah dunia cara kita berniaga, cara kita hidup dan sebagainya. Dan kita akan menggalakkan semua untuk menggunakan platform digital. Tapi kerajaan memang mengambil serius aspek keselamatan. Dan sekiranya berlaku satu aspek ataupun masalah seperti buli dan sebagainya, kita akan ambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa kita mengeluarkan satu signal yang cukup jelas bahawa kita we will not tolerate abuse and if there is abuse then stern action will be taken. Itulah satu perkara. Kita telah pun mewujudkan satu jawatan kuasa di antara empat kementerian, Kementerian Komunikasi, Kementerian Digital, Kementerian Undang-Undang dan Institusi Reformasi Institusi dan juga KDN. Kita telah pun adakan beberapa sesi perbincangan. Sesi perbincangan itu memang sesi yang kepada saya yang baik di mana kita telah pun dengan cukup jelas identify the issues. And of course now the question is moving forward. Kita akan mengumumkan langkah-langkah ini dalam masa yang terdekat.